Qala taala bi taala bagaimana meyakini dengan irada Allah taala keinginan Allah subhanahu wa taala menghendaki Allah subhanahu wa taala jawaban jawabnya huwa yaitu anak takila bahwasanya kita meyakini Allah taala bahwasanya Allah taala ta mausufun yaitu disifatkan bil iradati dengan irada wa annahu dan bahwasanya Allah subhanahu wa taala muridun menghendaki la yaqau shay'un illa bi iradatihi tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan iradahnya Allah kehendaknya Allah fa ayyu shay'in aradahu kana Maka sesuatu apapun yang ia kehendaki terjadi. Wa ayyushain dan sesuatu apapun lam yuridnya hu yang ia tidak kehendaki ya fa innahu la yumkinu maka sesungguhnya tidak mungkin ayyakuna bahwa dia terjadi. Perhatikan. Ini ya etikot kita. Insyaallah kalau kita berpegang teguh kepada Allah tenang. Apapun kalau kita tegang pegang teguh sama Allah tenang. urusan dunia urusan akhirat pegang Allah tenang hmm. huwa yaitu anata an kira kita yakin dengan saya yakin yakinnya ta Allah taala bahwasanya Allah taala mau sufun disipatkan Allah bil iradah dengan kehendak Allah berkehendak jadi semuanya ini biwifkillah ta'ala dengan kehendak Allah biiradatillah ta'ala dengan kehendak Allah semuanya dengan kehendak Allah enggak ada yang di luar kehendak Allah semua berada di kehendak Allah semua dengan kehendak Allah Berarti kalau orang Prostitusi berarti kehendak Allah juga. Iya kehendak Allah. Cuma ada yang Allah ridho, ada yang Allah enggak ridho. Ya. Mau dia dikasih sama Allah. Ente mau dikasih. Cuma Allah enggak ridho. Ada enggak sesuatu yang kita enggak ridho tapi kita kasih ada enggak? Ada. Kayak orang lagi ngambul gitu. Lagi ngambul kan begitu ngambul. Ya udah tuh ambil ambil semuanya Pernah lagi ngampul itu ya tapi kita enggak ridho nah, kita minta sama Allah Allah kehendaki kita dan Allah ridhoin kita itu yang kita mau apaan tuh ya taat kepada Allah patuh kepada Allah ya. itu Allah kehendaki Allah ridhoin iradatillah Taala, ya, wabiridal Taala, dan dengan rida Allah Taala. Okay, makanya apa? Kita cari rida nya Allah. Ini diridanya apa enggak? Ketika kita ingin berbuat, kita berfikir ini diridain Allah apa enggak nih? Ya, kalau dikehendaki, sudah pasti Allah kehendaki. Semuanya, enggak ada yang di luar kehendak Allah. Semua berada dalam kehendak Allah. Cuma ada yang diridhoi, ada yang enggak diridhoi. Nah, kita minta sama Allah supaya perbuatan kita diridhoi sama Allah. Amin ya Allah. Makanya sebelum kita bicara, kita pikirkan. Sebelum kita ngomong, kita pikirkan. Sebelum kita berbuat, kita pikirkan. Setelah kita timbang-menimbang bahwasanya ini diridhoi sama Allah, baru kita bicara, baru kita berbuat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya ketika beliau ditanya sesuatu beliau enggak lekas jawab beliau enggak lekas jawab kenapa enggak lekas jawab ditanya bukannya imam enggak tahu bukannya Imam Syafi'i enggak tahu bukan apa jawabannya aku belum tahu kira-kira yang lebih baik aku jawab atau enggak jawab Yang masalahat yang mana? Aku jawab apa enggak jawab? Gitu. kemaslahatannya yang mana kira-kira? Subhanallah. Kalau kita kan enggak, semua mau dijawab semua ya. Makan kaget ditanya, mau dijawab juga. Sekarang banyak kan begitu ya. ya. Yeah. Huwa yaitu anak takida bahwa kita meyakini kita mengitikatkan an Allah Taala bahwasanya Allah Taala mausu pun yaitu disipatkan bil iradati dengan iradah dengan kehendak dengan berkehendak Allah bersifat berkehendak wa anna dan bahwasanya Allah taala muridun Allah taala itu menghendaki la yaqau syai'un tidak terjadi oleh sesuatu apapun illa bi iradatihi kecuali dengan iradah Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Enggak ada yang di luar kehendak Allah. Semuanya berada dalam kehendak Allah. Apapun, sekecil apapun, semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ayyusai'in aradahu kana. Maka sesuatu apapun yang Allah kehendaki terjadi apa saja yang Allah kehendaki terjadi apa saja yang Allah kehendaki terjadi karena apa saja yang Allah inginkan terjadi nah tetap dia mutaalikah seperti tadi ya mutaaliknya sama seperti dengan Uh, sifat kudrat yaitu hanya bermutali kepada yang jaizat ya tidak kepada yang mustahilat tidak kepada yang wajibat yang mustahilat itu apa seperti tadi yang mustahilat Allah punya anak Allah punya istri gitu ya itu namanya mustahilat Allah punya rekanan punya relasian mustahilat itu mustahilat Hmm. Jadi kalau ada orang bertanya, bisa enggak Allah berkehendak punya istri? Iya, jangan jawab I bisa, jangan jawab iya, enggak. Kalau kita jawab bisa berarti kita telah mempersekutukan Allah. Kalau kita bilang iya, enggak bisa, kita telah membuat lemah Allah. Jadi apa jawabannya? Sifat irodat Allah tidak bermuta'alliq kepada yang kepada yang mustahilat. Itu suatu perkara yang mustahil, yang wajib buat apa yaitu zat Allah. Ya, zat Allah tuh wajib enggak? Ya, mutarik kepadanya. Apa ya sifat Allah itu wajib? Sebab nanti ya, dia akan mutarik mengadakan, mentiadakan mentali kepada yang ma'dum, ma menguntali kepada yang maujud. Ya. Seperti kita ada ada kita nih, ada kita. Nanti Allah bisa berkehendak untuk mentiadakan kita. Bisa saja Allah pengen matiin kita. Lagi sehat badan kita, lagi enak kita, lagi asik pokoknya Masya Allah lagi senang-senang pokoknya lagi asik, lagi asik badan-badan sehat enak makan badan sehat mati Allah pengen kehendaki itu bisa saja orang lagi lagi senang senang iya mati mati Allah pengen kehendaki bisa saja nah, Kenapa? Sel sepanjang itu yang jaizat, bisa saja. yang penting ya bukan kepada yang mustahilat bukan kepada yang wajibat wa ayu shay'in lam yuridhu dan sesuatu apapun yang Allah ya wa ayu shay'in lam yuridhu fa innahu la yumkinu ayyakuna dan sesuatu apapun yang Allah tidak kehendaki dia fa innahu maka sesungguhnya la yumkinu ayyakuna tidak mungkin ada. Kalau Allah enggak kehendaki enggak mungkin ada. Ya, tapi kita harus pakai juga yang namanya apa? Syariat. Ini, ini hakikatnya begini. Tauhid. Tapi syariatnya pakai. Ya. Umpama apa? Ya, kalau Allah enggak kehendaki, enggak bakalan gua mati. Nih, lo tembak gua. Ayo. Oh. <laughs> Kalau Allah enggak kehendaki, enggak bakalan mati. Ini namanya kita main-main dengan hakikat. Kita melupakan syariat. Eh, enggak begitu. Enggak begitu, enggak. Jadi gunakan syariat, gunakan. Kita udah berusaha, ikhtiar. Setelah kita udah ikhtiar, udah pasrah sama Allah. Fa ya, wa ayyusya'in lam yuridhu fa la yumkinu ayyakuna. Eh, kamu jangan taruh motor kamu di situ nanti hilang. Walaupun kamu kunci seapapun belum tentu hilang. Setelah kita udah kunci, kita udah ya, kita udah kunci baca bismillah, lalu kita tinggal salat, kita udah kunci udah ikhtiar. Pasrah serahkan kepada Allah. Itu benar kayak begitu. Kita udah usaha dulu, setelah itu baru kita pasrah kepada Allah. Jangan kayak begini. Ya, motornya ditinggal aja. Eh, kok nggak dikunci? Ah, nggak apa-apa, mau hilang-hilang aja. Kayaknya, kayaknya itu, <laughs> ya, tawakal banget tuh. Ya, itu kayaknya tauhid kelas hebat udah. <laughs> salah. Itu tampangnya benar tapi salah. Itu kan hakikat benar ya. Tapi salah. Makanya sesuatu yang hakikat tampaknya tampak hebat, tapi belum tentu hebat. Makanya hakikat itu hebat. Tapi ada yang lebih hebat. Apa? Orang sudah sampai hakikat, tapi dia tidak melupakan syariat. Sudah sampai dia, hakikat udah tahu dia. Allah udah beri dia ilmu itu. Tapi dia tetap memakai syariat. Dia tahu Allah hadir kepadanya. Dia tahu Allah menyaksikan itu. Tapi dia tetap melakukan syariat. Dia enggak lupa. Ini yang paling susah. Dia bisa hadir di sana. Dengan pertolongan Allah. Dia bisa menghadirkan sesuatu yang enggak ada. Nih, seperti ini umpama. Ada orang minta uang di sini. Ini enggak ada. Orang minta uang. Ini enggak ada. Lalu dia tarik sama dia. Kemudian ada. Yang kedua, orang minta uang. Di sini enggak ada. Tapi dia mampu untuk menghadirkan. Tapi dia enggak mau menghadirkan. Mau minta uang, iya. Diambil dulu ke rumahnya. Ini. Mana hebatan kira-kira. Hebatan yang kedua Diilangi nafsunya Yang pertama supaya orang bilang dia itu bisa mampu Tapi yang kedua enggak kepengen itu Tapi dia mampu melakukan itu Dengan izin Allah Tapi dia enggak mau melakukan itu Sampai sebegitunya Itu enggak sembarang itu Susah itu <laughs> Di mana-mana kita kepengen ya Orang tahu kelebihan kita. Fa innahu la yumkinu ayyakuna. Maka sesungguhnya enggak mungkin itu terjadi kalau Allah enggak kehendaki. Jadi oleh karena itu pasrahkan semua kehendak kepada Allah. Ya. Tapi dengan syarat kita apa? berusaha dulu ya berusaha berusaha secara syariat setelah itu baru kita pasrahkan kepada Allah itu hakikat jadi jangan kita sembarang ngomong tentang hakikat jangan per, ya jangan main-mainkan tentang hakikatnya sama virus corona itu enggak bakal enggak mematikan. Yang mematikan Allah Subhanahu wa taala. Benar itu omongan? Itu benar, omongan benar. Mana yang yang kena virus? Mana? Sini, 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 sini. Nih, gua potong. Itu enggak bakal mati gua. Itu namanya apa? Dia pakai dia mempermainkan hakikat. Nah, itu namanya apa? Dia pakai hakikat enggak pakai syariat. Itu namanya mempermainkan tuh. Bukan begitu caranya. Kita berusaha untuk menghindar. Jangan bilang, mm, hebat, enggak bakal kena. Ya, enggak bakal kena. Kalau kita sering beruduk, enggak bakal kena. Eh, namanya kamu sombong. <laughs> Udu malah lain aja lagi ya. Memang kita memang harus bersih bersih uduh ya. Ya orang yang senantiasa uduh aja kagak nggak gitu gitu amat. <laughs> orang yang nggak putus putus uduh yang nggak begitu begitu amat. Ya. Serena Umar aja ketika pengen ya beliau ingin berangkat ke satu tempat ya kemudian ada yang beritain di sana ada wabah yang sedang mewabah beliau berpindah bukan takut ama ya bukan bukan enggak mau ya, melakukan bukannya menghindar dari takdir tapi berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain bukan menghindar dari takdir bukan <laughs> kurang apa ibadahnya Sayyidina Umar <laughs> kurang apa beli yakinnya beliau tapi beliau enggak mau ke sana hmm. itu namanya apa beliau pakai syariat bukan hanya pakai hakikat gitu ya. Jadi jangan permainkan hakikat. Kamu mempermainkan hakikat nah, berarti apa? Telah menghinakan syariatnya. Telah menghinakan syariat. Syariatnya jadi apa? Jadi buruk. Syariatnya jadi buruk. Sama hemat saya kita jangan terlalu banyak ngomong tentang masalah Terjadi hari kiamat, ya, takut-takut nanti enggak terjadi. Takutnya ada orang salah etikot, oh berarti enggak benar nih. Itu, tak, gitu. takutnya begitu. Iya, takutnya begitu. Ya, kalau kita enggak, hal yang lain. Jadi jangan sembarangan ngomong masalah itu. Yang sangat dianjurkan, sangat adalah apa? Ya, makanya pernah itu nabi nanya kapan ya Rasulullah sahabat Nabi nanya sama Nabi kapan terjadi hari kiamat ditanya sama Nabi persiapan ente apaan kenapa saking besarnya tentang hari kiamat persiapan ente apaan persiapan yang gak ada kecuali cinta sama Allah cinta sama Rasulullah artinya apa hari kiamat itu ya, bicara sangat besar sekali yang paling kita harus takutkan adalah yang harus kita ingat terus adalah apa? Ya, kiamat kecil, kiamat kita, kiamat sugro, yaitu matinya kita. Kita bakal mati. Jadi kita harus persiapkan bekal kita. Belum tentu besok kita bakal hidup, boleh jadi bangun tidur mati. Berapa banyak orang yang kayak begitu, badannya sehat, masih muda. Saya punya sahabat pinter sekali, ngajinya, Masya Allah. Bacanya udah kita fatul mu'in waktu itu saya masih, ya, masih sekolah dulu saya ngaji, ya ngaji Fatul Muin. Teman saya ngaji beliau Fatul Muin bacaannya, masya Allah hebat banget. Ya, bacanya, ya baca terjemah, ya sendiri baca sendiri terjemah sendiri kita dengerin. Model saya ngaji dulu begitu sama guru, baca sendiri terjemah sendiri, ya, guru dengerin aja udah, <laughs> masya Allah. Ya, kemudian enggak lama orang itu meninggal. Apa? bangun tidur meninggal masih muda badannya sehat gagah banget orangnya cakep kalem pinter akhlak mulia Masya Allah kalau oh kata kita kan masih lama tuh hidupnya ya tapi sampai yang udah lemes banget panjang banget umurnya kan ini badannya sehat terus panjang umurnya kehendak Allah ini kiamat ini yang harus kita ingat terus kita, kita ingat terusnya. Nah, besok bakal mati, besok bakal. Mati. Yang jelas Kak, kita bakal ngalamin yang namanya kiamat kecil, kiamat buat kita yaitu meninggal dunia. Bakal kita ngalamin, siapin diri kita siapin diri kita. Siapin, siap-siap siap-siap. Kapan aja siap enggak ada. Aku belum siap, ya Allah panjangin lagi umurku. Kapan siapnya? Jadi harus senantiasa siap, kapan aja siap. Sekalipun ntar diambil, udah siap. Besok diambil, siap. Seminggu lagi, siap. Tapi bukan di bibir doang siapnya ya. Semuanya. Siap, ya uduknya. Punya uduk ya. Enggak boleh enggak punya uduk ya. Punya uduk terus ya. Ya punya uduk ya. Enggak ada yang enggak punya uduk ya punya wudhu semua nah, kamu punya wudhu terus kamu udah siap namanya siap artinya kita selalu siap kamu punya wudhu siap mau tidur punya wudhu siap kalau kamu tidur nggak pakai berwudhu namanya kamu nggak siap mau siap apaan <laughs> siap jadi kalau mau siap wudhu siap Siap apa? Siap dipanggil Allah dalam keadaan suci. Siap. Kenapa? Bakalan sampai semua bakalan mengalami yang namanya kematian. Enggak ada yang enggak. Tapi kalau kiamat besar enggak semua. Saya minta sih jangan saya saya enggak saya jangan jangan, jangan, jangan ngalamin saya. Saya takut enggak kuat. Ya. Tapi kiamat kecil, kita bakal ngalami semua. Jadi harus siap, minimal siapnya uduk, minimal, Uduk nih, terus. Iya, batal kita uduk, apalagi kita mau, ya paling kagak kita mau pergi, uduk. Jangan sampai kita mau pergi gak uduk, paling kagak. Ya, mau pergi sekolah, uduk, mau pergi ngaji, uduk mau pergi kantor wudu mau ke pasar wudu siap mau tidur wudu biar entar apakah itu di perjalanan kita meninggal dunia udah siap kita lagi tidur meninggal udah siap kita siap 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 siap, 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 siap. berwudu jadi wudu salah satu di antara bekal untuk siap menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah takdirkan bisa senantiasa berudu. Amin ya rabbal alamin dan diterima amal ibadah kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Begitu pula keturunan kita, murid-murid kita, anak cucu kita semuanya, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Amin ya robbal alamin wallahu a'lam